Para Bupati, Wali Kota, Kajari, dan Kapolres se-Aceh menandatangani perjanjian kerjasama koordinasi antar aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum di Gedung Serbaguna Sekda Aceh, Selasa 26 Juni 2018. Gubernur Irwandi menyebutkan komitmen penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus korupsi tersebut merupakan sebuah terobosan baru dalam membangun sistem pemerintahan yang berkualitas di Aceh. Lebih lanjut, Irwandi mengatakan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan aparatur negara telah diatur dalam pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam aturan itu, aparat pengawas diminta untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan atas aduan yang diterima. Sejalan dengan undang-undang itu, ada instruksi Presiden tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang menegaskan pentingnya keberadaan aparatur sipil negara yang bersih dan berkualitas. Karena itu, pengawasan terhadap aparatur negara perlu diperketat agar kinerjanya terukur dengan jelas. Pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh aparatur terkait, tapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih mengapresiasi Gubernur Aceh, Kejaksaan Tinggi, dan Kapolda Aceh yang telah berkomitmen menandatangani perjanjian kerjasama koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum. Sri Wahyuningsih menambahkan, perjanjian tersebut merupakan sebuah terobosan hukum administrasi baru, di mana masing-masing instansi tersebut yang sebelumnya punya standar dan SOP tersendiri kini punya komitmen yang sama untuk memperbaiki tata kelola pemerintah daerah yang baik.